ibu ini orang mana? Saudi. Hah? Saudi ya. Orang Saudi? Iya. Oh, orang Saudi. Iya. Ibu pernah menjadi TKW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa, salam sehat selaras jiwa dan raga. Teman-teman, kali ini kita berada di Jalan Serang, Jakarta. Di tengah perjalanan kita melihat perempuan bercadar menutup wajah semuanya dengan cadar hitam. Lantas kita bertanya kepada warga bahwa warga mengatakan kemungkinan ini ODGJ karena sudah satu bulan warawiri di daerah ini dan selalu minta-minta. Nah, dia berada di depan kita, langsung aja kita dekati. Assalamualaikum. Salam dulu. Dengan ibu siapa? Usnawati. Oh, Usnawati. Iya. Bentar. Ibu Usnawati, perkenalkan. Ya, saya relawan membantu orang-orang di jalanan, orang yang perlu bantuan. Ibu ini orang mana? Saudi. Hah? Saudi ya. Orang Saudi? Iya. Oh, orang Saudi. Iya. Ibu pernah menjadi TKW? Pernah. Pernah. Lama menjadi TKW? Lama. Di mana? Di mana? Di Lokatif. Hah? Lokatif. Di mana ibu jadi TKW-nya? Lokatif. Lokatif. Ibu aslinya nih dari mana? Coba. Kampung halamannya di mana? Saudi. Saudi. Arab kan negara orang. Arab kan tempat ibu bekerja. Kalau ya keluar dari Arab. Iya, Arab. Arab kan tempat ibu bekerja ya. Iya. Ya. Nah, kalau ibu dilahirkan itu di mana kampungnya? Selayan. Hah? Selayan. Kampungnya kampung. Selayan. Selayan. Di mana itu? Dulunya, sekarang nih. Iya, di daerah mana? Selayan. 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 Selayan itu kecamatan apa? Selayan lewati. Hah? Amar. Apa? Selayan Riyad. Oh. Iya, dia bertanya daerahnya, dia menyebutkan daerah-daerah yang ada di Arab Saudi. Iya. Kemungkinan ini ODGJ yang mantan TKW dari Arab. Kita belum berhasil mendapatkan identitasnya. Ibu, ibu punya KTP nggak? KTP? Iya. Enggak. Enggak punya? KTP? Iya. Kartu identitasnya? Ada? Ada. Mana? Dari bawah. Coba lihat identitasnya? Dari sana. Di mana? Ibu bawa tas? Iya. Coba saya pingin lihat KTP-nya, coba. KTP? Iya. KTP itu nih kayak gini nih KTP. Nah, KTP itu kayak gini. Nah, KTP itu kayak gini nih. Tuh, ibu punya mana? Coba. Coba lihat. Kayaknya udah mati. Enggak apa-apa, cuma dilihat aja. Ada. Coba sini. Itu ada. Coba dilihat dulu. Nah, enggak apa-apa. Tapi kayaknya belum bikin. Husmawati, orang Pabuaran ini mah. Ya, alamat di sini. Ibu orang Pabuaran. Hah? Orang Pabuaran. Iya. Husmawati Serang. Abahnya orang sini. Abahnya orang sini. Ibu punya paspor enggak? Punya paspor, coba lihat apa aja dokumen yang ibu punya. Coba saya pingin lihat. Boleh? Boleh. Ah, coba saya pingin lihat ya. Nanti kita bantu ibunya ya. Coba, nah ini ada paspornya.
terakhir dari Arab itu, ini tulisannya tulisan Arab ya, jadi nggak tahu tahun kapannya ini. Berarti ini paspor dipakainya ini tahun berapa ya? Ibu, maaf ibu, ini bacaannya apa ya? Bacaannya apa ini bu? Tahu nggak? Coba. Igama. Ya, igama Arab di paspor. Coba dibaca ini. Sahadal igama. Ini apa ini? Yang ini bacanya apa? Kurang jelas enggak? Kurang jelas, coba dilihat ya. Atau huruf? Iya. Kalau ini angka atau apa ini? Telah ada arba. Iya. Jadi sepertinya ibu ini fasih sekali berbahasa Arab. Memang dia ini mantan TKW Arab yang sudah cukup lama sebenarnya. Ibu kan berasal dari Pabuaran ya. Kenapa ibu berada di sini? Berada di sini? Iya, kenapa ibu di sini? Abahnya di sini, uminya orang, di sana. Abahnya orang mana? Orang sini. Di mana kampungnya abahnya? Nah, di mana kampung abah? Indonesia. Iya, Indonesia di mana? Coba ibu, tadi dokumen yang lain apa yang ibu punya? Enggak ada. Itu banyak, saya lihat. Coba lihat, enggak apa-apa. Nanti dikasih duit nih, ya. Coba lihat dokumen yang lain. Udah, semuanya habis. Ada, saya lihat banyak tadi. Nah ini ditaruh dulu. Taruh di situ. Nanti dibeli ini Bu nasi ya. Ibu Usmawati, sekarang ibu kan pakai cadar nih. Saya pingin melihat wajah ibu. Boleh? Biar nanti ibu dikenali sama keluarga. Hari ini kerja lah. Haram. 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 Jadi nggak boleh ngelihat wajah. Boleh. Iya. Aku ya. Mewah. Nah, gini ibu. Ibu nih pakaiannya sudah kotor, ya. Pakaiannya perlu diganti, ya. Saya ada bawa pakaian. Nanti ibu mandi sendiri. Ibu ganti pakaiannya. Mau? Ya. Mau? Makasih. Hah? Makasih. Biar kita ganti pakaiannya. Iya, bajunya biar diganti. Diganti. Mau? Udah. Hah? Udah. Ya, diganti ya? Diganti. Udah, iya. Makasih aja. Itu ada baju? Ya, biarin. Biar ibu bisa ganti bersalin pakaian? Biar diganti pakaiannya? Ya, biarin. Ya? Diganti ya? Biarin, udah. Makasih. Nanti kita cari tempat mandi. Ibu mandi sendiri. Ya, makasih. Mau? Ya, jadi karena ini ibu ini bercadar, dia sangat menjaga auratnya. Iya. Kita juga bingung, nggak bisa membantu dia sepenuhnya, tidak bisa mengajak dia mandi dan meminta membuka cadar pun kita merasa enggan karena itu adalah privasi dia. Sesuai apa yang beliau sampaikan tadi bahwa haram, katanya haram ketika melihat wajahnya. Dan kita hargai itu, kita hormati keputusan dia, privasi dia. Kita hanya berharap mudah-mudahan nanti dengan foto, karena kita tidak bisa memperlihatkan wajahnya, nanti fotonya ada, nanti kita perlihatkan foto, mudah-mudahan ada yang mengenali wajah Ibu Usmawati ya, wajah Ibu Usmawati. Ini saya bacakan Ibu Usmawati, perempuan, alamat Pabuaran, RT 05 RW 02 Kelurahan Desa Singamerta. Singamerta itu di mana, Pak? Singamerta, Kecamatan Ciruas. Oh iya, Singamerta ya. Iya, ini Singamerta. Oh, gitu. Berarti ibu orang sini. Iya. Nah. Oke. Jauh enggak rumah ibu dari sini? Enggak, iya. Di dekat mana itu? Lingkungan sini. Saya pengen ke rumah ibu. Bisa diantarin? Ya. Ada keluarga ibu di situ? Apa di sini? Ya, Umi. Arab. Ada ibu punya suami? Andre. Hah? Andre. Andre. Masih ini masih apa namanya? Ada suaminya di sini? Masih. Di mana suaminya? Pos. Di pos. Pos mana? Pos Giro.
Oh, suaminya kerja di kantor pos. Iya. Ibu punya anak? Ibu punya anak? Punya. Siapa nama anaknya? Tani. Siapa? Tani. Terus siapa lagi? Ini. Hah? Saning pertama, Saning 6. Hah? Iya, terus penakannya. Yang kedua? Ada Saning. Hmm. Yang ketiga Saning Badu. Oh iya. Iya. Nah, sekarang ibu mau pulang? Enggak, di sini mau enggak. Ngapain ibu di sini? Enakan di rumah. Cuma sepi. Hah? Ini banyak kok. Di rumah sepi. Anak, tapi kan ibu sebagai seorang perempuan harusnya di rumah. Iya. Ya? Yuk kita pulang ya. Makasih. Yuk saya antarin. Iya. Sebentar ya. Ibu. Nama ibunya siapa? Nama mamahnya? Jumat. Siapa? Jumat. Nama bapak? Ali, oke, ya. Di mana sih? Iya, saya antarin pulang ya. Sesuai di KTP bahwa ibu ini berasal di Ciruas, dari Ciruas. Nanti kita coba tanya ke warga. Kan ini Arab, Andi Indonesia, ya. Ini Arab, Andi ini. Ah? Indonesia. Iya. Indonesia. Ibu berapa lama di Arab? Di Arab dulu 6 tahun. 6 tahun. Iya, ke sini lagi. Terus? Sini lama. Berapa kali ibu ke Arab? Arab. Nah. 6. 6 kali? 7. Oh, 7 kali 7. Ke Arab, bolak-balik. Bolak-balik sekarang. Masih. Tentunya ibu banyak uang dong di rumah. Kan kerja di Arab. Uang Indonesia. Hah? Banyak uang. Banyak uang dong di sana, kan gajinya kan besar. Ibu bikin rumah di sini ada? Iya. Ada ibu rumah ini dari Arab. Iya. Hasil dari Arab. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ibu mau ini saya antarin ke rumah. Udah, makasih ya, di sini aja. Di sini aja. Iya. Oke. Okay. Ya. Kita enggak bisa berbuat banyak karena kita menghargai privasi dia. Sekarang kita coba bertanya kepada warga, sudah berapa lama ibu ini berada di daerah Ciruas ini. Yuk langsung aja. Kita sekarang bersama Mbak siapa? Anis. Mbak Ani. Mbak Ani. Ini ada orang terlantar di depan warteg ini. Mbak tahu itu siapa? Enggak tahu ya. Udah berapa lama berada di sini? Sudah lama sih. Oh, sudah lama. Kira-kira udah berapa lama? Ada paling berbulan-bulan. Oh, udah berbulan-bulan. Memang selalu di sini. Apa aktivitas dia di sini? Paling dibantu buang. Tapi kalau ada anak kecil gitu sering kayak disamperin gitu, digendong gitu. Oh gitu? Iya. Oh, jadi dia samperin? Iya. Ada anak kecil dia samperin, digendong? Iya kan. Tapi tidak dibawa kabur kan? Ya, mungkin kalau nggak ada orang bisa-bisa dibawa. Oh gitu, iya kan. Berarti harus berhati-hati ya. Kemungkinan ini memang senang anak kecil ya? Tapi nggak ganggu. Hah? Nggak ganggu ya, cuman dia menyenangi anak kecil. Iya. Ketika dia melihat anak kecil dia gendong. Iya. Gitu, dicium gitu ya. Jadi kita ketemu Ferdi lagi waktu ketika kita wawancara ibu yang itu, Ferdi datang. Jadi kita udah beberapa kali ketemu sama Ferdi nih. Udah telorasinya udah? Udah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Nih, dikit. Ini ambil. Rumah ibu di mana? Di mana? Ini bukan rumah ibu di sini. Yang mana ya rumahnya? Di mana? Baik, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya ini pengennya dirawat di suatu tempat. Betul. Ya, gitu. Ya. Ya di mana? Biar fokus. Betul. Nah, nanti kita bantu itu. Nanti kita bantu, iya. Kita arahkan nanti. Kalau dia mau, nanti kita arahkan ke yayasan. Mudah-mudahan nanti dia bisa, ya.